2022 kita membersihkan semua supaya kita tidak ada terbawa lagi kesialan atau musibah apapun di tahun 2000 masuk ke tahun 2023. Jadi tapi selalu saya seperti ini, kami di Kalimantan Barat ini seperti ini, saya selalu. Jadi ritual ini untuk membersihkan supaya kita nanti kayak macam tiga ritual untuk buang sial, buang apa di 2022, yaitu kita masuk ke tahun 2023, kita menyambut rezeki, menyambut nikmat, menyambut kebahagiaan, menyambut semuanya kesehatan apapun di tahun 2023. Oke, untuk ritual kali ini yang dipersiapkan apa aja? Oke, yang saya persiapkan biasanya itu air. Air ini biasanya ada air dari kermatan. Biasanya itu saya bawa air dari pasar petahu Tumbang Parusa, pasar petahu Tembarungan, pasar petahu Bukit Tanggiri, pasar petahu Bukit Batu. Dan juga saya pasti membawa air dari Sungai Kayan. Itu selalu saya bawa. Saya simpan di sini, saya campurkan air ini. Dan saya campur dengan air sungai dari Jawa pun juga. Saya bawa, karena saya tinggal Jakarta, saya minta air sungai, saya minta air laut, saya gabungkan dengan lengkap dari sini. Seperti itu. Berarti dalam satu gentong ini ada berapa jenis air? Ada berapa jenis air, seperti itu. Nah, ada juga saya selalu menyimpan uang. Uang ini dikaras kata orang, supaya kita itu apa yang bawa. Kita sama-sama tidak ada jadi musibah, tidak ada apa-apa, jadi kita biar sama sehat, banyak umur sama-sama seperti itu. Karena saya kan membuang sial buat tamu-tamu saya, tugas saya, tidak apapun, jadi takut mereka tidak memberikan tikaras. Kalau kita bilang tikaras itu, kalau orang bilang ada mahar, kalau kami sana itu ada tikaras, tikaras namanya. Nah, kami simpan di sini supaya sial itu lepas gitu, seperti itu. Nah, saya itu saya kasih bunga. Kenapa? Bunga ini untuk apa? Bunga ini untuk kita supaya aura kita bagus. Karena kita mau masuk tahun 2023, menyambut tahun baru, supaya kita bersihkan muka, gitu. Bersihkan kaki kita juga, supaya kita itu berkah, aura kita terpancar. Nah, ini tuh ada apa lagi? Oh ya, kita itu ini, setelah itu saya selalu memakai ini. Ini ada sawang. Ada sawang namanya, kami bilang itu sawang. Ada tenggawang papas, ada manyam. Ini nanti untuk saya membersihkan kesialan-kesialan, membersihkan semua yang tidak bagus di diri kita atau apapun itu kita bersihkan. Supaya di tahun 2023 ini kita tidak akan dapat kesialan, kita tidak akan dapat apa-apa, kita tidak akan dapat rezeki, keberuntungan, sehat, umur panjang seperti itu. Nah, ini bondolnya sendiri memang ada di Jakarta atau nyai bawa okay. Sih langsung dari nah ya. Kalau kayak ini tenggawang papas ini saya dikirim dari Kalimantan ini saya dikirim dari Kalimantan. Kalau ini masih ada aja di Jakarta, ini ada, ini ada, ini ada. Kalau ini yang nggak ada, nah ini selalu saya kirim dari Kalimantan. Ada arti-artinya sendiri nggak sih dari pohon-pohon ini? Ya, artinya tuh banyak macam. Tenggawang papas ini kenapa dibilang tenggawang papas? Untuk memapas, memapas itu kayak kita menyapu, membersih. Nah, dengan sawang ini sama juga. Ini pun sama. Tapi selalu saya adakan mayang supaya rezeki kita, supaya rezeki kita ini kan mayang ini kan banyak nih buahnya itu. Anggap ini seperti rezeki berlimpah ruah rezeki kita seperti itu. Nah, tadi ada yang menarik perhatian saya nih di lengannya itu terbelit kain putih itu apa? Ini peteng namanya, peteng lengik kata orang bilang, ikat tangan, supaya, ini ikat tangan juga, supaya kata orang itu tikaras juga, apa buat tikaras namanya, supaya apapun yang kita hajar, leluhur nanti datang ke saya, selesai leluhur keluar, saya tidak sakit, tidak ada apa-apa, seperti itu. Itu uang logam cuma, ya, ada uang, uangnya maksudnya. Ya, itu ada uang logam, kenapa? Supaya rezeki kita berlimpah, nah, kan seperti itu, berkat. Karena kita melakukan ini kan cuma untuk berkah, supaya hidup kita nikmat, berrezeki, kan untuk kesehatan juga. Kenapa dikasih uang logam untuk keras badan kita, untuk sekarang ini? Apakah jadi semua yang mengikuti ritual harus memakai itu? Oh, enggak juga. Enggak juga. Enggak. Ini ada beras. Nah, ini nanti beras. Nah, ini campur beras. Supaya hidup kita itu berkah.
Jadi kita, saya biasanya melakukan ritual ini setiap tahun. Saya setiap tahun, karena saya tidak pernah keluar rumah untuk akhir tahun, karena saya berdoa, berdoa untuk keluarga, untuk saya sendiri, untuk semua tamu saya, supaya kita selamat jauh dari segala kesialan, dari musibah, dari apapun malah kecelakaan. Jadi supaya kita ini dapat berkah, dapat rezeki dari rumah seperti itu. Itu yang saya lakukan. Selain yang di luar ini ya, Nyai mempersiapkan apa lagi? Oh, saya ada menyiapkan macam-macam untuk leluhur. Boleh kita boleh. Nyai, ini kita ada di satu ruangan. Nah, ini Nyai menyiapkan apa? Oh, saya ada menyiapkan macam-macam sesajen, macam-macam untuk leluhur. Ada ayam merah, ada ayam putih, ada ayam hitam, ada ayam tiga warna. Ada juga ayam putih yang saya harus sembelih dengan sembilu ya. Jadi dia tidak bisa disembelih dengan pisau. Jadi dia harus memakai sembilu. Apa kayak bambu itu ya? Pakai bambu. Itu ada syarat, tidak bisa sembarang. Nah, itu makna dari ayam pun ada. Ada buat leluhur saya yang di sini, jadi dia pakainya ayam ini. Ada leluhur saya yang ini, dia harus pakai ayamnya warnanya ini, jadi seperti itu. Nah, seperti kayak ayam warna putih yang disembelih dengan biru itu, saya akan memanggil leluhur yang memegang apa namanya itu, kata orang itu kekayaan, memegang berkat dan untuk rezeki. Makanya itu harus disembelih dengan sembilu, dan ayamnya pun harus ayam putih. Oke, ini sedikit menegaskan, takut salah persepsi bagi Pak. Sesajen itu kan memang ibarat kata jatuhnya meneruskan adat ya. Oh ya, ini adat. Gitu. Ini memang adat istiadat. Jadi bukan dalam arti kata yang negatif ya. Oh enggak, ini memang sudah adat kami. Adat kami orang Dayak. Setelah itu kita punya ketupat lagi. Ketupat masuk juga. Ada ketupatnya juga. Ada ketupat itu yang saya bikin, ada ketupat sinta, ada ketupat manuk, ada ketupat itik, ada ketupat sembawa, ada ketupat tembung penyang, ada ketupat indus ngoma. Nah, jadi dia ada macam. Ada juga ketupat pusir jatah. Nah, itu pusir jatah itu untuk leluhur yang ada di dalam air. Nah, jadi dia berbeda-beda. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi memang ini adat. Ini adat istiadat kami. Seperti inilah cara kami. Boleh kami lihat sedikit nih. Boleh silakan. Di sini yang menarik ada dua gong. Ini apa gunanya ini? Oke, gong ini biasanya tempat saya untuk semedi. Saya suka semedi di atas gong. Saya suka memanggil leluhur saya di atas gong. Karena bagi kami gong ini sangat luar biasa bagi makna orang Dayak. Jadi karena saya suka semedi di sini. Lalu ada beberapa, ini sudah disiapkan semua ini? Oh ya, ini sudah saya siapkan semua. Ini disiapkan. Nah, kenapa saya ada tumpeng, saya pakai tumpeng karena jujur saya di Pulau Jawa. Jadi di mana saya tempat saya melakukan, di mana saya tinggal. Saya selalu mengikuti tata cara adat orang di daerah saya tempat saya tinggal seperti itu. Jadi saya siapkan kayak macam tumpeng seperti itu. Kalau kami orang Dayak, kita hanya pakai opor, pakai bubur putih, bubur merah. Setelah itu ada macam-macam lengkapnya, ada yang tepung harus disangrai dengan kelapa. Setelah itu ada beras ketan disangrai dulu, setelah itu baru dikasih gula, macam-macam sesajennya itu, karena itu ada makna-makna untuk leluhur. Terakhir boleh ke depan ya, silakan. Terakhir maksud dan tujuannya mengadakan ritual itu sebenarnya apa? Oke, saya melakukan ini memang sudah adat kami melakukan setiap akhir tahun. Sudah turun-menurun dari keluarga kami melakukan seperti ini. Kenapa? Untuk kita membersih diri, untuk kita membuang kesialan, membuang musibah, membuang segala yang tidak bagus dari semuanya. Nah, itu kita meminta berkat kepada leluhur supaya kita memasuki tahun 2023 kita diberkati oleh leluhur, diberkati oleh
Tuhan diberkati Pak oleh Allah supaya rezeki kita berubah, kita sehat, kita pada Allah. Itulah doa. Doa orang kami itu seperti itu. Mendoakan semua keluarga supaya kita berkah dalam hidup kita menjalani selama satu tahun. Saya itu nanti tiap tahun saya selalu melakukan seperti itu. Apakah ini juga satu persiapan menghadapi 2023 yang katanya konotasinya lebih akan lebih parah dibanding tahun-tahun yang lain? Tidak juga, karena saya sudah rutinitas saya seperti ini. Mau setiap apapun yang akan terjadi, kita selalu melakukan ritual seperti ini. Selalu saya melakukan ritual seperti ini, karena ini ritual yang memang sudah kita lakukan turun-menurun dari leluhur saya.